teman-teman, selamat datang kembali di channel Christine Wijaya. Kali ini aku akan bikin video spesial judulnya Makeup Cetar buat acara formal santai. Dan hasil akhirnya seperti ini makeupnya. Jadi karena ini makeupnya buat acara formal tapi santai, jadi aku makeupnya agak sedikit glamour gitu ya. Dan hasil akhirnya seperti ini. Semoga kalian suka sama makeupnya ya. Jadi ini semuanya aku combine warnanya jadi seperti ini. Dan sekian dulu ya openingnya. Kalau kalian suka jangan lupa sebelumnya tinggalkan like dan subscribe channel aku ya. Yuk lanjut ke videonya. Check it out. Halo. Jadi yang pertama, karena ini makeup buat acara formal tapi santai, aku mau pakai foundation yang kelasnya bagusan dikit ya. Ini aku pakai Maybelline Fit Me Matte and Poreless Shade 128. Wah, dia glossy. Semoga kelihatan. Ini yang pertama kita shake-shake dulu. Cuma kelemahan dari Maybelline ini dia nggak ada pump-nya, jadi biar nggak belepotan aku biasanya hanya pakai yang ada di tutupnya aja ini. Oke, langsung aja. Jadi karena sebelumnya aku bikin video makeup yang biasa aja dan sepertinya kalian kurang suka ya karena makeupnya hanya biasa aja. Jadi kali ini aku bikin makeup yang cetar lagi ya. Biar kalian semua lama gitu nontonnya ya. Jadi kita oles-oles dulu foundation. Kita pakai foundation ini biar warna kulitnya jadi kelihatan smooth gitu ya. Jadi sebentar ya. Kita pindah ke bagian wajah sebelah sini. Yang Maybelline ini dia nggak bisa ditunggu lama ya karena dia akan oxidize, jadi dia harus segera di blend. Jadi di mana bagian yang menurut aku masih ada bekas jerawat kelihatan itu akan aku cover lebih ya. Ya walaupun memang masih kelihatan sih bekasnya jerawatnya, tapi ya setidaknya udah usaha kali ya. Udah usaha buat mengcover jerawatnya. Lalu selanjutnya kita oles juga di bagian leher. Jadi ini kalau sekali makeup biasanya aku hanya pakai satu tutup gini. Tutup yang ada di dalamnya ini loh. Hanya sebegitu aja, nggak terlalu banyak sih. Oke, selanjutnya aku akan pakai bedak. Tutup dulu foundationnya. Selanjutnya aku pakai bedak. Aku pengen pakai yang dari Pond's karena yang entahlah lagi musim kali ya bedak yang ini. Aku pakai bedak yang ini, Pond's BB Magic Powder. Ya silakan. Ya. Seperti itu aja ya. Diginiin dikit di tangan. Sedikit banget gini. Terus aku pakai powder brush buat ngeblend. Kan wajahnya jadi kelihatan smooth gitu ya.
power of makeup. Jadi kita bikin makeup yang cetar ya. Walaupun acara formal santai, garis bawahi di santainya, tapi I want to look gorgeous. So this makeup will be really amazing. Oke, dan selanjutnya bedak selesai, aku akan shading sedikit. Ini pakai yang YOU Duo Magic Stick. Ya, enggak kelihatan ya karena dia silau. Jadi ini YOU Duo Magic Stick. Kita shading sedikit. Kan hanya sedikit. Setelah di shading, kita blend pakai contour brush yang ini. Kita blend, jadi ini brush aku baru dicuci ya, semuanya kinclong-kinclong. Wow. Paling betah kalau makeup saat brush baru dicuci. Jadi kali ini aku konturnya memang sedikit banget ya. Sabar. Kita kontur di swipe-swipe seperti ini. Dan untuk yang di sini aku pakai contour brush yang kecil. Soalnya kalau pakai yang besar takut dia keblend di semua bagian hidung ya, jadi pakai yang kecil biar lebih gampang diatur gitu loh. Dan karena wajah aku udah glowing ya, jadi aku udah wajah berminyak ya, kulit berminyak, jadi aku nggak akan pakai highlight yang kayak pearl ini, aku nggak akan pakai karena wajah aku sebentar akan glowing dengan sendirinya. Dan selanjutnya aku mau swipe lagi pakai powder brush yang tadi, cuma buat meratain aja semua warnanya. Oke, selanjutnya kita beralih ke blush on. Aku mau pakai muka blush on dari muka ya mereknya. Di sini aku udah siapin juga blush on brush. Aku hanya akan pakai di sini dan di sini ya. Jadi karena dia warnanya pigmented, jadi harus pakainya sedikit-sedikit aja. Dari depan sini baru aku tarik ke belakang ya, biar nggak terlalu pink warnanya. Soalnya ini warnanya benar-benar pigmented banget. Jadi kalau kalian swipe-nya berlebihan, wow, itu bisa bikin makeup kalian jadi menor. Oke, blush on sudah. Selanjutnya aku mau pakai hiasan mata dulu ya. Ini eyeshadow dari Maybelline. Aku akan pakai yang warna ini. Aku nggak tahu ya, di kamera nggak kelihatan kali ya. Tapi dia ini aslinya warnanya agak soft pink ya warnanya nih. Nah, semoga aja kelihatan dari kamera. Jadi ini silver, soft pink, purple, sama ini dark purple. Kita pakai yang soft pink ini ya. Seperti biasa pakai jari aja. Oke, karena dia soft pink jadi warnanya agak mengarah ke silver ya, tapi dia pink dikit banget gitu. Terus swipe dulu.
aku akan pakai maskara. Jadi karena nggak punya banyak waktu, aku langsung pakai aja ya. Sorry guys, itu Hachiko. Caranya tipis banget. Selanjutnya aku mau pakai lipstick dari Silky Girl. Dan yang terakhir, aku mau pakai eyebrow powder dari Miniso ini. 3D eyebrow powder, cuma dikit banget di sini. Seperti itu. Dan okay, makeup kali ini sudah selesai ya. Jadi kita makeup buat acara formal santai seperti ini. Dan semoga kalian suka videonya. Jangan lupa tinggalkan like, comment, subscribe, dan share. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.